keren nih pasar induk, sebelah tangan lebih cakep ya. Nah, ini hari ini benar-benar sibuk nih. Luar biasa pasar induk tanah tinggi, selalu kedatangan pengunjung bagus nih. Dari Jawa, dari Bandung, dari Garut ya. Jadi hari ini update-annya sekitar apa ini ya, sekitar kesibukan aja lah ya. Kemarin kan kita sudah update harga kol, sekarang kita update kesibukannya aja lah. Oh, ini mobil dari mana nih? Oh, ini dari Garut teman-teman, cakep banget ini. Jadi hari ini benar-benar kegiatan di pasar induk tanah tinggi ya. Jadi untuk update-annya kemarin ada yang request ya, Om update ini dong katanya harga cabai, insya Allah ya, insya Allah besok, insya Allah kalau ada waktu badannya sehat kita update harga bawang putih, harga cabai, rawit, tomat ya besok, insya Allah mohon doanya biar sehat ya. Jadi untuk hari ini kita aktivitasnya atau mantau kesibukan di pasar ini karena tinggi aja. Jadi hari ini benar-benar ramai, sibuk banget. Jadi hari ini benar-benar sibuk ya, terpantau di pasar induk tanah tinggi Tangerang. Jadi untuk teman-teman sahabat Chef Ali yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya ya, seperti di like, di komen, dan di subscribe ya. Insya Allah untuk yang sedang mengejar 4000 jam tayang ataupun 1000 subscriber menuju monetisasi ya, saya doakan biar secepatnya bisa monetisasi ya. Hanya sekedar masukan aja buat teman-teman, biasakan nonton full durasi dan komen sesuai isi video ya, biar nggak spam. Dan kalau berkunjung ke sesama pemula seperti kita ini, gunakan akun asli ya, jangan akun spot. Itu saran-saran dari mentor-mentor ya. Alhamdulillah terpantau hari ini pasar induk tanah tinggi ramai banget ya. Benar-benar sibuk ya, luar biasa hari ini. Memang tanah tinggi itu, wah, siang malam 24 jam ramai terus teman-teman. Jadi ini gambaran ya buat teman-teman kalau mau datang siang seperti ini teman-teman, datang malam ya ada yang macet juga sih ya karena sibuk ya. Jadi untuk teman-teman sahabat Chef Ali, kemarin ada masukan ya dari para kreator, saya sampaikan kembali ya, ketika kita berkunjung ke sesama pemula itu pakai akun asli ya, pakai akun asli, dan komen pun sesuai isi video, dan biasakan nontonnya full durasi, jangan menunggu dikunjungi ya, berkunjung duluan lah kita ya, berkunjung duluan, nanti insya Allah akan ada lagi yang berbalik berkunjung kepada kita ya. Yang penting kita konsisten update insya Allah ya, dan biasakan berkunjung, tapi berkunjungnya yang ikhlas ya teman-teman ya, biar nanti yang sudah kita kunjungi tidak balas berkunjung, kita sudah ikhlas teman-teman berkunjung dan komen sesuai isi video ya. Ini bukan menasehati atau mengajari, sekedar berbagi pengalaman aja ya, saya pun melakukan itu ya. Alhamdulillah 3 bulan saya bisa monet, alhamdulillah ya. Mungkin untuk hari ini kondisi pasar induk tanah tinggi, dan saya nggak bisa lama-lama ya karena takut bosen juga nih para sahabat Chef Ali ya, ini kesibukannya. Jadi terima kasih banget ya yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah setia selalu mengikuti Chef Ali. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk yang baru like, yang baru komen, yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya ya, biar saya tambah semangat lagi ya untuk menginformasikan seputar pasar induk tanah tinggi ataupun
pemanfaatan pekarangan rumah dengan cara menanam secara organik ya. Jadi mohon maaf dan mohon bersabar untuk sahabat Chef Ali belum bisa update tentang tanaman organik ya. Insya Allah nanti kalau sudah sampai di rumah, kalau sudah ada di rumah istirahat, kita update lagi ya. Jadi seputar pasar induk dulu nih, karena memang saya lagi kerja di sini ya. Luar biasa hari ini, ramai penuh. Yang bongkar muat, mobil yang belanja, yang mobil yang bawa barang juga, alhamdulillah depan jelas. Karena saya ini beradanya di pertigaan pasar induk Tanah Tinggi ini, di blok E, E6, blok G sama blok D. Jadi terpantau di sini kalau ada mobil keluar masuk di sini ya. Halo Teida, halo. Nggak apa-apa masuk YouTube Teida? Ya apa-apa. Makasih ya. Ayo boleh. Iya dong. Iya. Nanti di subscribe ya. Ini ada mobil Arya Duta. Dan ini ada mobil apa ini? Sumber Rejeki. Ada di rumah. Ya mungkin hanya ini aja ya yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Ini aktivitas keseharian pasar induk Tanah Tinggi ya. Insya Allah besok update harga bawang, cabai, rawit, tomat dan sebagainya ya. Insya Allah kalau saya sehat, panjang umur, insya Allah besok kita update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.